Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara penggantian bearing depannya atau leher roda depan. Nah, jadi kendalanya oblak nih lur ya. Ini mau diganti pakai ukuran 6301 lur. Nah, peralatannya cuman kunci 14, 19, palu sama ini ya, obeng min ya buat ngeluarin bearingnya. Langsung aja tutorialnya. Nah, kita gunain kunci 14 sama 19 lur ya. Ini ya. Oke. Jadi penampakannya kayak gini lur. Nah, buat ngeluarin bearingnya kita perlu di apa namanya gini nih bu, di banting ya, itu biar tujuannya si bosnya itu nyetep lur ya atau turun ya. Nah, ini udah nyetep ya. Kalau sudah nyetep kita gedoknya enak lur, biar kita kasih ganjelan sini lur ya, tinggal kita pukul lur. Ini ya. Bearingnya ya sudah goblak lur ya. Sekarang kita seru lagi ya. Nah, kasih kendel lagi lur ya, biar piringannya itu ngatung. Lawannya sama aja goblok ya. Nah, kita ganti dulu ya pakai ukuran 6301. Kita tambahin lagi kristal ya biar makin awet ya, soalnya bawaan dari soalnya sedikit doang loh. Nah, buat yang ada kristalnya tuh hadapnya ke dalam gini ya. Kalau sudah kita pukul ya. Bisa gunakan kunci mata sok 24 ya lur buat nyepulnya. Nah, kalau bunyi sudah beda berarti sudah mentok di tromol dalamnya ya. Terus sama aja dikasih grease lagi ya. Kita masukin lur yang ada grease-nya, dia ada ke dalam. Tinggal pukul pelan-pelan ya.
pukulnya kita wajib yang sampingnya lur ya, jangan yang tengah nanti malah jempol, jangan deh ya. Lagi kita gunain kunci masuk ya. Bunyi bidep itu sudah mentok lur. Oke, kalau sudah kita pasang seal penahan debunya. Tinggal masukin aja lur ya. Kalau keras kita bisa gunain baut sini ya, pukulnya ya. Balik lor. Kopernya lor. Oke, satunya bu. Nah, ini buat bosnya kanan kiri sama aja ya. Kita pasang dulu. Ya. Di sini. Nah, kita lanjut pasang ke ini. Kunci 14 sama 19 ring aja ya. Nah, sekarang kondisi sudah enggak goblak lagi lur ya. Sudah anteng dia. Jadi kendalanya ini ya. Sudah goblak lur ya. Tuh. Nah, ini yang bikin penyakit motor oleng. Demikian tutorial cara penggantian bearing atau lahar roda depan pada Honda CBR 2016 ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.